di 4 kabupaten. Kabupaten Bengkalis, yang ketiga dari Kabupaten Labuhan Batu, dan dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Ini udah kayak turnamen nasional ini. Thank you.
panjatkan puji dan syukur. Do it.
SMK Pembangunan, SMA Selasa Unas Bangsa, SMA Pembangunan, SMA Negeri 4 Bangun Pusako, SMA Negeri 3 Tangkaba, dan yang terakhir SMA Negeri 5 Magang Sinaba. Dan para atlet yang akan bertanding di turnamen SMA Negeri 1 Bangsa Sumatera 2 tahun 2022. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Yang saya hormati Bapak Camat Bagan Sinembah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasifem. Yang saya hormati Bapak Kuramil, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Peltu Ediwianto. Aibtu. Kemudian yang saya hormati Bapak Kapolsek Bagan Sinembah, yang di dalam hal ini diwakili oleh Bapak Peri. Bapak Ketua Lam yang sangat kami hormati, Bapak Ketua PGRI, rekan-rekan kepala sekolah tingkat SMA, SMP, dan SD, serta Bapak Ibu Majelis Guru, tim ofisial, dan peserta ataupun para atlet yang dalam hal ini sudah ikut ambil bagian untuk menyukseskan kegiatan Semansa Cup Bags 2. Pada kesempatan kali ini tidak banyak ingin saya laporkan. Pertama sekali tentunya permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan kepada seluruh peserta. Sedianya kegiatan ini kita laksanakan pada tanggal 14 Februari, namun karena ada beberapa kesalahan teknis sehingga kegiatan ini diundur menjadi pada hari ini. Untuk itu, mewakili dari segenap panitia dan unsur-unsur pihak penyelenggara, kami mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang ingin kami laporkan. Pertama sekali tentunya adalah peserta di dalam kegiatan Semansa Bags Cup 2 ini melibatkan lebih kurang 27 peserta futsal, kemudian 17 peserta volleyball putra, dan 9 peserta volleyball putri yang terdiri dari beberapa sekolah di 4 kabupaten. Yang pertama dari Kabupaten Rokan Hilir, yang kedua dari Kabupaten Bengkalis, yang ketiga dari Kabupaten Labuhan Batu, dan dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Alhamdulillah pada turnamen kali ini di SMA Negeri 1 Bagan Sinembah dihadiri oleh 2 kabupaten dari Provinsi Riau dan 2 kabupaten dari Provinsi Sumatera Utara. Ini semua karena posisi sekolah kita memang bertetangga dengan kabupaten di Sumatera Utara. Mengapa kemudian kita mencoba untuk mengundang teman-teman dari Sumatera Utara untuk ikut ambil bagian di dalam kegiatan ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi bahwa kegiatan ini tidak akan berlangsung dan tidak akan terselenggara kalau tidak ada kerjasama dari kita semua. Ucapan terima kasih yang pertama sekali kepada Bapak Camat Bagan Sinembah, Bapak Koramil Bagan Sinembah, dan Bapak Kapolsek Bagan Sinembah yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan secara terbatas terkait dengan kondisi COVID-19 yang sama-sama kita maklumi. Kemudian ucap terima kasih juga disampaikan kepada seluruh rekan-rekan panitia, Bapak Ibu Majelis Guru, anak-anak kami OSIS yang telah bertumpus lumus tetap semangat di dalam kondisi terang dan hujan sehingga pada hari ini
kegiatan yang kita canangkan bisa terselenggara dengan baik. Harapannya ke depan hingga berakhirnya turnamen kita di sekolah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasit kami, wasit turnamen Open Futsal Voli Putra dan Putri SMA Negeri 1 Bagan Sinemba berjanji, satu, akan memimpin pertandingan dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjunjung tinggi sportivitas. Dua, akan memimpin pertandingan dengan adil. Tiga, tidak akan memihak kepada siapapun. Empat, menjaga nama baik SMA Negeri 1 Bagan Sinemba. Janji atlet. Kami, peserta turnamen SMA Negeri 1 Bagan Sinemba Cup 2 berjanji. Satu, akan bertanding dan berlomba dengan sportivitas yang tinggi, berjiwa kesatria. Dua, bertanding dalam suasana persahabatan dengan jiwa murni, jujur, dan sportif. Tiga, mematuhi segala peraturan yang ada dan akan diterapkan dengan hasrat untuk bertanding dengan semangat kesatria yang sejati untuk menjunjung tinggi kehormatan dan kebesaran dalam kegiatan turnamen SMA Negeri 1 Bagan Sinemba Cup 2. Iya, itulah tadi pembacaan janji wasit dan janji atlet. Hadirin yang terhormat, SMA 1 Bagan Sinemba. Ya Pak ya. Ini adalah salah satu turnamen yang saya lihat Pak ya. Dari saya mulai di sini tahun 2004 ini bentuknya bukan kayak apa lagi Pak. Ini udah kayak turnamen nasional ini. Ya Pak ya. Mudah-mudahan ini juga akan mempartisipasi kami nanti dalam acara turnamen Camat Cup, Kapolsek Cup, atau dan Ramil Cup. Ini adalah salah satu contoh, nanti juga kami laporkan kepada Camat. Mudah-mudahan dengan adanya turnamen ini akan menjadi ajang prestasi yang kita harapkan anak-anak didik kita ini. Turnamen Cup 2 SMA 1 Kecamatan Bagan Sinemba resmi saya buka. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dipoto juga sih. Enggak, screenshot. Like and comment.
Gimana kira-kira turnamen ini menurutmu? Ya, menurut saya pribadi sih ya, Pak. Turnamen ini sungguh luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk turnamen ini. Baru kali ini saya lahir di Limbangan sejak 2004 saya berpijak di sini. Turnamen inilah yang paling megah. Tepuk tangan lah, Pak. Tangan lu. Apalagi dibantu oleh guru-gurunya seperti Pak Harun Muslim. Wih, yang sangat berbakat. Yang panggilannya guruku petualang. Ada harapan menang kira-kira SMA Negeri 1? Jelas, SMA Negeri 1 yang menang. Oh, lawannya tapi keras-keras nih katanya. Oh, gak apa, apapun yang keras maka kalah oleh semangat yang keras. Salam satu hijau. Oke, okay. Thank you ya. Oke, okay, Pak. Thank you. Oke, siap. Iya. Gimana? Gimana penampilan kalian hari ini? Mantap, weh. Biasa panas sih, Pak. Iya, jadi? Doakan ya, teman-teman. Nanti konser. Iya. Bye-bye. Jalan di tempat itu. Gimana penampilan kalian tadi? Apa sudah yang terbaik atau belum tadi kira-kira? Penampilan kalian tadi? Agak bali. Bukan yang terbaik berarti ya? Terbaik. Terbaik ya? Kami udah capek-capek latihan, Pak. Iya. Awalnya mau nggak ada dibuat. Iya, awalnya mau nggak ada. Kok tiba-tiba ada? Gimana perasaannya tadi setelah selesai? Mau sekali lagi sih kalau baru. Iya, gimana? Masuk mana? Ya masuk YouTube lah. Betul lah. Iya. Apa kata YouTube-nya? Iya. Iya. Kamu Naila tadi kok kesalahan main apanya? Kesalahan tadi jogetnya? Joget lah. Iya kan? Kamu tadi? Ini dulu dia hitam, ini kok putih? Jadi lopaknya pedak, Pak. Hah? Pedak. Iya, oke pedak ya. Dulu ku tengok di Facebook dia yang SMP. Wih, birong yang tampun. Hah? Jadi satu-satu loh, Pak. Iya. Iya, ku tengok. Kok hitam kali? Kok hitam kali lah anak ini, pikir. Kok bisa, mau juga putih ya? Oke, thank you. Oke, iyalah. Halus. Panas. Iya, sebentar ya. Panitianya lagi on the way. Ke situ. Lagi on the way ke mana, Kak Ajeng? Ke situ ngasih minum. Oh, gitu. Oke, baikin. Harapannya dulu. Harapannya dulu. Iya. Bismillah dulu, Kak. Kita hitung sama-sama ya sebelum digunting nih, Kak Ajeng. Iya. SMA R3 Bangko Pusako melawan SMA 1 Bagan Sinemba A. Poli Putra SMK Yapin
berhadapan dengan SMA Negeri 5 Bagan Senembah. Kemudian untuk Voli Putri, SMA Negeri 2 Bagan Senembah melawan SMK Pembangunan. Terima kasih. Foto. Baik, untuk Bapak